Salam kenal kepada rekan-rekan semua. Saya Brian Leonardo sebagai mahasiswa Stimi Karisma Makassar dan selaku CEO JoyGift yang dibantu oleh rekan bisnis saya yang bernama Alvin sebagai CCO atau Chief Creative Officer dan Wilson Gabriel Osea sebagai CTO atau Chief Technical Officer. Pada saat ini dan di video ini kami akan menjelaskan beberapa tentang startup kita. Aplikasi JoyGift adalah aplikasi yang berbasis web yang membantu kita memilih dan mendesain hadiah. JoyGift hadir membantu kita dalam merayakan momen kecil dan momen besar. Setidaknya ada 3 gagasan yang penting yang terlintas di pikiran kami untuk membuat perusahaan ini atau perusahaan rintisan kami JoyGift. Yang pertama yaitu membuat cerita yang indah, yang kedua personalisasi hadiah, yang ketiga penghematan waktu dan biaya. Adapun mata kuliah Digital Entrepreneurship di mana kami diberikan pembekalan dan kami dibimbing dan dididik dalam pembuatan digital startup dengan metode pendekatan strategi Lean Startup. Saat ini kami tengah menjalani perkuliahan di semester 7 di mana kami diajarin untuk membuat startup sendiri digital entrepreneur dengan teknik bisnis dan lain-lain dalam metode hybrid, yaitu metode belajar offline maupun online. Jadi mahasiswa di sini dibebaskan untuk memilih metode belajar mereka yang mereka sukai. Kedepannya kami berencana akan mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang dapat mempermudah dan meringankan masalah transaksi yang ada. Sekian dari kami, JoyGift. Terima kasih.